Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia yang terus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu rukun iman dari rukun iman yang 6, yaitu al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil iman, wahai Muhammad kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi berkata, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan kepada takdir. Di sini Nabi menyebutkan rukun iman yang kedua adalah al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat. Dan dalam Al-Quran juga banyak Allah menyebut tentang iman kepada malaikat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebajikan engkau mengarahkan dirimu atau wajahmu kepada timur dan barat, tetapi kebajikan yang sungguhnya adalah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada malaikat dan yang lainnya. Di sini juga disebut tentang iman kepada malaikat. Allah juga berfirman, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur kepada Allah dan kufur kepada malaikat, berarti tidak beriman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat adalah salah satu dari rukun iman, dan barang siapa yang tidak beriman dengan malaikat, maka Islamnya batal. Islamnya batal. Rukun iman ada 6. Satu saja tidak beriman, maka tidak bermanfaat rukun-rukun yang lainnya. Seorang hanya dikatakan Islamnya sah kalau dia beriman dengan 6 rukun iman tersebut. Pembahasan tentang iman kepada malaikat menjadi lebih penting karena ada di sana kelompok-kelompok yang sesat dalam masalah iman kepada para malaikat. Seperti orang-orang falasifah, ahli filsafat seperti Ibnu Sina dan yang lainnya, yang mengatakan bahwasanya malaikat itu bukanlah makhluk khusus yang ada, yang pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi malaikat itu hanyalah suara-suara di hati yang membuat orang semangat untuk beramal soleh dan untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Bukan suatu makhluk yang sebagaimana dijelaskan dalam ayat dan hadis, dari cahaya yang datang bisa menjelma. Oleh karena orang-orang falasifah mereka memiliki akidah bahwasanya an-nubuwatu amrun muktasab, bahwasanya kenabian itu perkara yang bisa diusahakan. Adapun kita ahlus sunnah atau orang Islam menganggap kenabian itu adalah istifa, pilihan dari Allah. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih sebagian dari malaikat menjadi utusannya dan memilih sebagian manusia menjadi utusannya, yaitu menjadi nabi dan rasul. Adapun orang-orang falasifah, mereka mengatakan kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan dengan latihan khusus, ya, dengan melakukan latihan-latihan sehingga kemampuannya meninggi, sehingga akhirnya berkhayal seakan-akan ada yang datang. Kemudian mulailah akalnya semakin hebat, maka jadilah dia nabi.
sehingga mereka menyangka Nabi SAW waktu pergi ke Gua Hira itu latihan untuk jadi apa? Nabi. Padahal Nabi tidak latihan. Justru waktu Malaikat Jibril datang, Nabi ketakutan. Dan banyak nabi-nabi menjadi nabi tidak pakai latihan-latihan. Nabi Yahya masih jadi nabi, Nabi Yusuf masih jadi nabi, enggak ada latihan-latihan. Dengan keyakinan seperti ini, mereka mengingkari adanya malaikat yang diutus oleh Allah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya waktu SMA atau awal-awal saya kuliah di UGM, pendapat-pendapat begini masih ada, saya enggak tahu sekarang. Di dunia kampus dulu sempat tersebar pendapat seperti ini, bahwasanya malaikat tidak ada, hanya sekedar perasaan-perasaan dalam hati yang menyeru pada kebaikan dan melarang daripada keburukan, sehingga malaikat bukan makhluk yang benar-benar ada. Ini adalah kesesatan, bahkan ini merupakan kekufuran. Di antara juga pendapat-pendapat yang menyimpang tentang malaikat, yaitu menyatakan bahwasanya malaikat itu tidak berbicara, ya. Tapi malaikat itu berbicara bukan dengan suatu yang didengar, tetapi hanya dengan kondisi yang dipahami oleh para nabi. Tidak ada suara, tidak ada bahasa, tetapi hanya sekedar kondisi, sehingga saling memahami di antara malaikat dan nabi. Dan ini juga adalah kekeliruan. Hadis-hadis, ayat-ayat begitu banyak menunjukkan ada pembicaraan antara malaikat dengan para nabi. Ini semua landasannya apa? Landasannya akal. Mereka menggunakan akal mereka sehingga mereka menolak, ya, sifat-sifat tentang malaikat yang mungkin menurut mereka tidak masuk akal. Sebagian mereka juga ada yang mengatakan malaikat tidak punya sayap, ya. Padahal dalam ayat Allah sebutkan malaikat punya sayap. Mereka takwilkan, oh sayap itu maksudnya begini, ya. Sehingga meskipun konteksnya mereka beriman kepada malaikat, tetapi keimanan tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka, bukan sesuai yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang mengingkari bahwa sebagian malaikat, tidak seluruhnya, seperti yang mengingkari adab kubur, mengingkari fitnah kubur, dengan otomatis mereka mengingkari malaikat mungkar dan nakir. Enggak ada. Karena menurut mereka adab kubur tidak ada. Otomatis malaikat mungkar dan nakir juga tidak ada. Ini di antara penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan iman kepada malaikat. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah tentunya tidak demikian. Kita ingin mengetahui bagaimana sih seharusnya beriman kepada malaikat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya saya mau tulis di papan tulis, cuma saya kasihan sama papan tulisnya. Nanti kelihatan kecil kalau sama saya. Terus juga mic-nya nggak bisa diangkat begini kan, susah. Jadi malaikat secara bahasa diambil dari kata alaka. Al-ulukah asalnya dari ma'lak, kemudian ada takhfif jadi malak. Dan ini biasa orang-orang Arab, asalnya ma'lak jadi malak. Dan malaikat diambil dari al-ulukah yang artinya adalah risalah. Artinya risalah yaitu pesan, ya, pesan. Jadi Allah mengirim malaikat kepada para anbiya karena Allah mengirimkan pesan kepada para nabi, pada para anbiya. Jadi makna yang tepat adalah malaikat adalah dari risalah. Oleh karenanya Allah menamakan mereka dengan rusul. Allah menamakan mereka dengan rusul, utusan-utusan Allah. Karena utusan Allah bukan cuma dari golongan manusia, tapi juga dari golongan malaikat. Sebagaimana dalam ayat Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih utusan dari golongan malaikat dan dari golongan apa? Manusia. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah mengetahui ilmu ghaib dan Allah tidak menampakkan ilmu ghaibnya kepada siapapun kecuali kepada yang Allah ridai dari kalangan para rasul. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu para rasul dari kalangan malaikat atau para rasul dari kalangan apa? Manusia. Jibril rasul, utusan Allah kepada siapa? Kepada nabi.
Nabi utusan Allah kepada manusia. Jadi malaikat secara bahasa Arab dari al-alukah atau al-ulukah yang artinya adalah risalah, pesan. Pesan yang dibawa oleh Allah melalui utusannya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dalam hadis kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Sungguhnya malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min mariji min nar. Adapun jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adapun Adam AS diciptakan dari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disifatkan kepada kalian. Jadi diciptakan dari turab, kemudian tin, kemudian fakhar, min tinin lazib, kemudian fakhar, kemudian diciptakan ruh, maka jadi Nabi Adam AS. Jadi intinya, ternyata malaikat alam tersendiri, berbeda dengan alam jin dan berbeda dengan alam manusia. Makhluk tersendiri. Nabi sebutkan malaikat ciptakan dari cahaya, jin dari api, manusia dari tanah. Manusia dari tanah, ya. Nah, cahaya dari cahaya apa? Allah alam, enggak ada yang tahu. Ada sebagian hadis-hadis, tapi hadisnya dhaif. Dari cahaya inilah, dari cahaya anulah. Tapi semuanya dhaif. Yang datang hadis cahaya, sahih cuma malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Secara zahir hadis ini menunjukkan malaikat diciptakan terlebih dahulu, baru kemudian jin, baru kemudian apa? Manusia. Karena Nabi mengatakan khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min mariji min nar. Jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam, dan Adam diciptakan mimma wusifa lakum, dari tanah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan urutan zaman penciptaan, malaikat dulu, baru jin, baru apa? Manusia. Oleh karenanya di antara tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, waktu Allah berkata, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Tatkala Allah berkata, wahai para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan khalifah, itu pengganti yang akan menempati bumi, maksudnya manusia. Maka malaikat berkata, ya Allah, apakah kau akan menciptakan manusia di atas muka bumi yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Timbul pertanyaan, kenapa malaikat bisa berkesimpulan demikian, bahwasanya manusia yang Allah ciptakan itu akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ada beberapa pendapat. Di antara pendapat-pendapat tersebut, bahwasanya sebelum manusia diciptakan, Allah pernah menciptakan jin, dan Allah menjadikan jin menempati bumi, dan mereka melakukan perkelahian di antara mereka, bunuh-bunuhan di antara para jin tersebut, sehingga akhirnya mereka dihilangkan dari bumi, diganti dengan khalifah. Khalifah itu pengganti secara bahasa Arab. Artinya apa? Pengganti. Makanya Allah mengatakan khalifah. Allah menjadikan Adam sebagai khalifah. Artinya manusia ini suatu makhluk yang baru untuk menggantikan makhluk jin yang pernah menempati apa? Bumi. Dan semuanya itu sebelumnya sudah ada malaikat. Paham? Jadi secara urutan malaikat dahulu diciptakan, baru kemudian apa? Jin, baru kemudian manusia. Ini dari zaman penciptaannya. Ya. Adapun kapan diciptakan malaikat, tidak usah kepo, saya juga tidak tahu. Ya. Baik. Kemudian kita berbicara tentang sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat mungkin kita bisa bagi dua. Pertama sifat jismiyah, sifat zatnya. Yang kedua sifat akhlaknya. Adapun sifat jismiyah, sifat jasadnya atau zatnya, tadi pertama sudah kita sebutkan, malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Dari cahaya. Subhanallah. Malaikat ini ajib, luar biasa ya. Malaikat ini sangat gaib, lebih gaib daripada jin. Jin gaib, malaikat juga apa? Gaib. Tetapi betapa sering kita bisa merasakan adanya jin. Meskipun kita enggak lihat, banyak orang melihat, tetapi kita merasakan adanya jin. Contoh, kita melihat orang kemasukan.
Ini orang kemasukan jin. Kenapa bisa jin? Ya enggak mungkin. Dia ini orang Jawa kok bisa ngomong Arab. Jinnya jin Arab yang masuk misalnya. Misalnya. Atau dia orang Jakarta tahu-tahu ngomong Jawa. Berarti jinnya jin apa? Jawa. Tahu-tahu bahasa Kromo Inggil lah. Ini berarti jin Jawa ya. Enggak mungkin. Secara logis enggak mungkin. Ini bukan dia yang bicara. Ada yang masuk dalam dia. Berarti kita rasa karena jin. Ya. Kemudian juga terkadang kita suatu tempat kita merasa merinding sehingga kita harus baca ayat kursi untuk menghilangkan rasa merinding tersebut. Seperti ada makhluk halus lainnya ya. Ya, itu namanya jin. Maka jin itu gaib tapi keberadaannya masih lebih mudah dirasakan. Karena malaikat kita enggak pernah merasa ada malaikat sama sekali. Itu tidak. Padahal malaikat raqib atid selalu bersama kita. Ada al-hafadzah. Allah kirimkan malaikat yang menjaga. Lahumu aqibatun min baini yadihi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Malaikat yang menjaga manusia, kita tidak pernah merasakan sama sekali, enggak pernah merasakan. Jadi kegoiban malaikat ini lebih goib daripada apa? Daripada jin. Tetapi dia ada, dia makhluk terciptakan dari cahaya. Dan yang menakjubkan di antara sifat malaikat, malaikat tidak makan, tidak minum. Malaikat tidak makan, tidak minum. Makanya Allah sebutkan tatkala malaikat menjelma menjadi manusia datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sediakan makanan. Hal ataka hadithu Ibrahim dhaifa hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Telah datang kepada engkau tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim. Idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahli faja'a bi'ajlin samin. Ya. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ. Waktu malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, menjelma menjadi para lelaki. Nabi Ibrahim tidak kenal, ini tamu-tamu dari mana. Maka Nabi Ibrahim segera menyembelih sapi yang gemuk, dia potong, dia panggang untuk memuliakan tamu. Sudah capek-capek dia potong, sudah capek-capek dia panggang, dia hidangkan, didekatkan kepada tamu-tamu tersebut. Ternyata tamu-tamu tersebut tidak makan sama sekali. Aidiyahum la tasilu ilaih. Tangan mereka tidak menyentuh makanan tersebut sama sekali. Nabi Ibrahim jadi takut. Ini kenapa tidak makan? Ternyata mereka malaikat. Tidak makan, tidak minum. Terus sumber energi dari mana? Ya itulah yang menakjubkan. Kalau kita enggak makan, enggak minum, mampus ya. Malaikat tidak makan, tidak minum, tapi energinya luar biasa. Bayangkan sampai Allah bersumpah dengan malaikat. Surat An-Nazi'at itu isinya malaikat semua. Wan-nazi'ati ghorqa wan-nashithati nashta fasabihati sabha fasabiqati sabqa falbudabbirati amra. Allah sumpah dengan lima jenis malaikat. Wan-nazi'ati ghorqa, malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Ya, wan-nashithati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan penuh kelembutan. Fasabihati sabha fasabiqati sabqa, malaikat yang bergerak dengan begitu cepat. Dan malaikat gerak dengan cepat sekali. Bayangkan dari langit lapor ke Allah langsung turun ke para nabi, cepat sekali. Jin cepat tapi masih kalah cepat. Jin bisa terbang sana sini. Apalagi yang paling jago jin ifrit yang pernah bilang sama Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku akan datangkan singgasana Ratu Balkis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Padahal jin itu ngomong di Palestina, Ratu Balkis di mana? Di Yaman, di Sabah. Berarti gerakan dia sangat cepat. Ribuan kilo bisa ditempuh dalam waktu beberapa detik. Itu jin. Tapi masih kalah dengan apa? Malaikat. Malaikat bukan ribuan kilo. Dari langit sana ujung sampai turun ke bawah. Cepat. Ini kita bumi sampai ke langit berapa ribu kilo kita tidak tahu. Langit berikut dengan langit berikutnya perjalanan 500 tahun perjalanan. Tetapi malaikat bisa tembus sampai mendengar perintah Allah, kemudian turun menyampaikan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang sangat singkat. Sementara mereka tidak makan, tidak minum. Menakjubkan. Yang lebih menakjubkan adalah penciptanya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saya sini sampaikan sepertinya. Maksudnya kita bicara jauh, kita bicara matahari. Matahari jutaan tahun sudah terbit, panasnya konstan. Ya. Coba kalau kita mau nyalain api besar butuh gas berapa banyak ya?
batu bara berapa banyak nyalain api. Ini udah api jauh sampai ke sini, jauhnya luar biasa. Ada yang bilang berjuta-juta kilo, bagi yang berpendapat bumi itu bulat. Yang berpendapat bumi datar karena cuma dekat aja matahari. Tapi intinya, bayangkan energi dari mana? Tapi Allah bikin energi berjuta-juta tahun tidak habis-habis, energi tersebut nyala terus. Malaikat Allah ciptakan dengan cahaya khusus yang mereka kuatnya luar biasa. Padahal mereka tidak makan, tidak apa? Tidak minum. Ini tidak disebutkan sama sekali. Malaikat kumpul-kumpul kemudian makan minum, enggak ada. Dalam ayat enggak, dalam hadis tidak, tidak ada. Ini makhluk yang menakjubkan, malaikat. Jadi dia diciptakan dari apa? Cahaya. Cahayanya apa kita enggak tahu. Kemudian dari sifat jasadnya, malaikat memiliki sayap. Dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat utusan-utusan Allah sebagai rusul. Uli ajnihatin, mereka memiliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha wa ruba', ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang sayapnya empat. Yazidu fil khalqi ma yasha, ada sayapnya Allah tambah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih, malaikat Jibril sayapnya 600. Setiap sayap kalau dibuka saddal ufuk, setiap sayap kalau dibuka menutup cakrawala. Dan Nabi pernah melihat bentuk malaikat Jibril sungguhnya dua kali dan sangat indah, super indah. Sebut dalam hadis, malaikat Jibril buka sayapnya maka keluar warna-warni, kemudian keluar mutiara-mutiara dari apa namanya sayap malaikat Jibril, keindahan-keindahan panorama yang begitu indah tatkala malaikat Jibril membuka apa sayapnya. Ya. Kalau antum dilihat kan lama bosan. Ya. Jadi malaikat Jibril, para malaikat memiliki sayap sehingga mereka bisa terbang. Ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang sayapnya 600 seperti malaikat Jibril, dan kita enggak tahu bagaimana bentuk sayapnya. Kalau sayap dua, kita bayangkan kanan kiri, ya tidak? Kalau sayap tiga, satunya di mana? Satunya di mana? Enggak tahu. Ya. Buat kemudi, enggak tahu. Allah alam. Yang jelas ada yang sayapnya genap, ada yang sayapnya apa? Ganjil. Ya. Jadi mereka punya sayap. Kemudian di antara sifat jasad malaikat, malaikat memiliki jantung. Jantungnya tentu tidak seperti jantung ente. Ada peredaran darah karena mereka bukan dari badan, mereka dari cahaya. Tapi Allah sebutkan mereka punya apa? Jantung. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Hatta idha fuzzi an kulubihim, qalu madha qala rabbukum. Qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Tatkala Allah menyampaikan, berbicara dengan malaikat, suara Allah sangat dahsyat sampai malaikat begitu mendengar suara Allah, mereka pingsan. Kemudian kata Allah, Hatta idha fuzzi an kulubihim, tatkala dicabut rasa takut dari jantung-jantung mereka. Berarti mereka punya apa? Jantung. Allah namakan mereka punya jantung. Kemudian mereka misalnya disebut dalam hadis, mereka punya pundak, mereka punya telinga, seperti Rasulullah mengatakan, Udhina li, telah diizinkan kepadaku an uhaditha, aku untuk menyampaikan tentang malak min hamalatil arsh, tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat yang memikul arsh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya jarak antara ujung telinganya, syahmat udhinaihi, daun telinganya sampai ila atiqihi, seperti sampai pundaknya entah berapa ratus perjalanan, ya, tahun, berapa ratus tahun perjalanan, menunjukkan bahwasanya malaikat tersebut sangat besar. Ada telinganya, ada pundaknya, bagaimana bentuknya kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah lihat. Di antara sifat-sifat fisiknya, di antara sifat-sifat fisik malaikat, malaikat bisa tasyakkul. Tasyakkul itu menjelma. Bisa menjelma. Jin juga bisa menjelma, ya. Jin bisa menjelma jadi gendruwo, jadi mak lampir.
Jadi si manis jembatan Ancol, itu yang paling bagus. Jin bisa menjelma, jadi tuyul, jadi mbak yul, jadi yang lainnya. Dan saya sering bilang demikianlah ya, kalau jin-jin itu menjelma sesuai dengan tingkat ekonomi masing-masing ya. Kalau jin-jin di barat keren-keren ya, jadi Dracula, vampire pakai jas keren. Jin-jin sini bajunya sobek-sobek, kemudian belum mandi, rambutnya semerawut ya. Sesuai dengan tingkat ekonomi. Jin bisa menjelma, malaikat juga bisa menjelma. Di antaranya malaikat menjelma menjadi manusia. Justru kebanyakan pertemuan para nabi dengan para malaikat adalah malaikat dalam bentuk penjelmaan jadi apa? Manusia. Jibril sering menjelma menjadi seorang namanya Dihya Al-Kalbi. Seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi, seorang sahabat yang mulia. Ini tampan, gagah. Jibril sering menjelma menjadi Dihya Al-Kalbi. Terkadang Jibril menjelma menjadi seorang Arab Badui, seperti dalam hadis masyhur, hadis Jibril datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Dan itu kebiasaan orang Arab Badui, kalau ketemu Nabi, panggil namanya langsung. "Ya Muhammad." Nah. Kalau para sahabat yang tinggal di kota, enggak ada. Semuanya, "Ya Ayuhar Rasul," dengan penghormatan, "Wahai Rasul, wahai Nabi." Arab Badui cuek aja, "Ya Muhammad." Jadi Muhammad Rasulullah SAW sabar ya. Kita juga, Firanda sini. Kita gimana gitu. Ente siapa panggil saya Firanda? Ini orang-orangnya panggil Ustaz. Ustaz ente panggilnya apa? Firanda. Tapi Nabi orangnya lapang dada. Waktu ada seorang ketemu Nabi, dia gemetar melihat Nabi karismatik yang begitu luar biasa. Nabi berkata, "Hawin ala nafsik." Santai aja kata Nabi. Santai aja. "Lastu bimalik." Saya bukan raja. "Innama ana ibnu imra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid." Saya ini hanyalah anak seorang wanita dari Quraisy yang makan susu dikeringkan sebagaimana kalian dia. Artinya Nabi sekarang Nabi mengatakan kalau kita orang Indonesia, santai aja. Saya ini bukan ningrat-ningratan. Saya ini sama seperti ente, kita sama-sama makan nasi, gitu kira-kira. Jadi terkadang malaikat Jibril menjelma jadi sahabat yang mulia di Al-Kalbi, terkadang menjadi Arab Badui. Jadi manusia. Lihat datang dalam beberapa ayat tadi, malaikat ketemu dengan para nabi jadi manusia, seperti ketemu dengan Nabi Ibrahim menjelma jadi apa? Manusia. Waktu datang kepada Nabi Lut, yang itu setelah mereka bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, mereka pergi ke Nabi Lut. Yang jadi masalah, malaikat ini menjelma menjadi lelaki-lelaki yang sangat tampan. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yaumun asib. Tatkala para malaikat rasul-rasul kami datang kepada Nabi Lut, Nabi Lut merasa sulit. Kenapa? Karena tamu-tamu yang datang ini ganteng-ganteng, laki-laki ganteng-ganteng, sementara kaumnya semuanya homoseksual. Maka Nabi Lut pusing, ini gimana ini? Itu tamu muka pas-pasan, oke, ini ganteng-ganteng semuanya. Repot. Maka Nabi Lut pusing, ini hari yang berat kata Nabi Lut. Bentar lagi mereka bakalan apa? Datang. Minta diserahkan tamu-tamu terus. Bentar, akhirnya mereka datang. Yuhra'una ilaihi. Mereka datang dengan hawa nafsu yang telah berkobar, minta agar tamu-tamu tadi diserahkan kepada mereka, kaum Nabi Lut. Intinya para nabi, para rasul, para malaikat datang menemui para rasul dalam bentuk apa? Manusia. Ini sering. Oleh karenanya Nabi saja sering datangi malaikat Jibril, Nabi tidak melihat bentuk malaikat Jibril kecuali cuma dua kali. Karena dahsyat. Kalau malaikat Jibril sudah menampakkan bentuk aslinya, dahsyat. Seperti tadi saya sebutkan. Oleh karenanya untuk memudahkan para nabi, maka Allah mengirimkan malaikat datang dalam bentuk apa? Manusia. Dan terkadang malaikat dalam bentuk manusia datang kepada selain Nabi. Seperti dalam hadis-hadis. Ya, dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang laki, dia menziarahi sahabatnya di kampung yang lain. Ya. "Fa arsada Allahu ala madrajatihi malakan." Maka Allah kirim malaikat nunggu di tempat jalan yang akan dia lewat. Dalam bentuk manusia.
Begitu dia berjalan menuju kawannya tersebut, di tengah jalan ketemu dengan malaikat. Malaikat tadi bertanya, bentuknya bentuk apa? Manusia. Aina turid? Kemana kau hendak pergi? Maka dia berkata, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku ingin menjenguk, menziarahi kawanku di tempat tersebut. Ya. Halaka alaihi min nikmatin. Halaka min nikmatin tarubbuha. Alaihi, apakah kau jenguk saudaramu karena ada keperluan duniawi kau ingin cek? Kata dia, tidak. Tetapi saya menjenguknya karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut ngaku, sungguhnya aku ini utusan Rabbmu untuk menyampaikan bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintainya karena Allah. Jadi Allah kirim apa? Malaikat menjelma jadi bentuk apa? Manusia. Kemudian juga dalam hadis yang sahih tentang kisah tiga orang, yang satu botak, yang satu buta, ya, yang satu ada penyakit baros, ya. Kemudian datang malaikat menguji mereka. Kisah yang ma'ruf. Yang malaikat datang, kemudian akhirnya mereka sembuh. Kemudian mereka menjelma sesuai dengan penyakit mereka. Yang satu, setelah mereka semua sudah sembuh, malaikat datang lagi menjelma seperti orang berpenyakitan. Yang satu kepalanya punya banyak koreng, banyak penyakit. Ya. Satu jadi orang buta, satunya kena penyakit baros. Jadi malaikat bisa menjelma sesuai dengan yang dikehendaki. Terkadang jadi orang yang sangat tampan, terkadang seperti orang yang apa? Sakit. Ya. Dan itu bisa terjadi, malaikat bisa bertemu dengan sebagian manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intinya malaikat punya kemampuan bertasyakul. Dan menjelma ini adalah suatu yang luar biasa yang tidak bisa diilmiahkan oleh manusia sampai sekarang ini. Enggak bisa diilmiahkan. Coba bayangkan bagaimana cahaya menjelma jadi apa? Manusia seperti daging. Sampai dalam hadis, tatkala malaikat maut datang kepada Nabi Musa, dia datang dalam bentuk manusia. Maka Nabi Musa tidak kenal dia. Nabi Musa pukul, matanya lepas. Dalam hadis yang sahih. Ya. Jadi seperti manusia aja, menjelma kayak manusia. Jadi inilah di antara sifat-sifat fisik malaikat. Hebat, kemudian gerakannya cepat, punya kemampuan yang luar biasa, dan di antara kemampuan mereka adalah menjelma. Kebanyakannya seorang tidak bisa melihat malaikat, karena melihat malaikat itu apalagi dalam bentuk aslinya sulit, berat. Makanya saya tadi sudah sebutkan di antara bentuk keringanan kasih sayang Allah kepada para nabi, malaikat waktu bertemu dengan mereka menjelma jadi apa? Manusia. Nah, orang-orang kafir disebutkan, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai engkau datangkan Allah atau malaikat di depan kami, baru kami beriman. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Kata mereka, kami tidak akan beriman sampai kau datangkan Allah di hadapan kami atau datangkan malaikat kami lihat. Allah mengatakan, nanti kalian akan lihat malaikat, nanti, bukan sekarang. Yauma yarawna al-malaikata la bushra lakum la bushra lahum yawma idzin la bushra yawma idzin lil mujrimin. Yauma yarawna al-malaikata la bushra yawma idzin lil mujrimin. Kata Allah, mereka suatu saat akan melihat malaikat di hari yang tidak ada kebaikan bagi mereka, itu pada hari kiamat kelak. Jadi melihat malaikat dalam bentuk aslinya itu berat. Oleh karenanya, nanti pada hari kiamat kelak, kalau seorang sudah meninggal, dibangkitkan lagi, kemudian jasadnya dimodifikasi, baru semua orang bisa lihat malaikat. Malaikat kelihatan, jin kelihatan, iblis juga ente bisa ketemu, tapi jangan ketemu sama iblis. Kalau mau ketemu iblis harus ke neraka, repot ya. Tetapi mata nanti bisa melihat semuanya. Sekarang mata kita enggak mampu. Mata kita enggak mampu. Kita enggak bisa lihat malaikat. Sementara ayam dalam hadis sebutkan bisa lihat apa? Malaikat. Tapi ini dari sisi fisik malaikat. Dari sisi akhlak malaikat, malaikat memiliki akhlak yang mulia. Ya. Di antaranya malaikat disebut dengan kiraman bararah. Malaikat yang baik, kiram dari karim. Bararah dari bar, yaitu malaikat-malaikat yang baik, yang kebaikannya sangat banyak. Namanya bar itu adalah orang yang
kebaikannya sangat banyak, luas. Kebaikannya luas. Jadi malaikat sangat baik. Mereka tidak pernah membangkang kepada Allah. Ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang Allah sama sekali. Tidak pernah bermaksiat dan mereka menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat sangat baik. Kemudian antara sifat para malaikat, akhlak malaikat, malaikat terkadang malu kepada sebagian hamba-hamba Allah yang sangat bertakwa. Oleh karena Nabi SAW, tatkala Abu Bakar masuk, tersingkap pahanya dan Nabi tidak menutup pahanya. Umar masuk, Nabi tidak menutup pahanya. Begitu Uthman masuk, Nabi menutup pahanya. Maka Nabi ditanya, kenapa anda waktu Uthman masuk, radhiyallahu anhu, baru anda menutup paha anda? Nabi berkata, ala astahi min rajulin yastahi minhu al-malaika. Kenapa aku tidak malu kepada seorang yang malaikat aja malu sama dia? Karena akhlak Uthman yang luar biasa. Jadi, itu di antara akhlak malaikat. Di antara akhlak malaikat, ya, bahwasanya malaikat suka mendoakan orang-orang yang baik. Dalam banyak hadis, bahkan dalam ayat, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbih wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang ada di sekeliling arsy, mereka bertasbih kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka berdoa, ya Allah, sungguhnya ya rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertobat. Ini malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan. Banyak dalam hadis malaikat mendoakan orang beriman. Contoh malaikat mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan malaikat dengan tawadhu, ya. Wa innal malaikata latadau ajnihatahum ridhan li talibil ilmi bima yasna. Malaikat meletakkan sayapnya merendah untuk dilewati oleh orang-orang penuntut ilmu karena mereka ridha dengan penuntut ilmu. Akhlak yang mulia, tawadhu. Malaikat tidak sombong untuk menyembah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastankifal masihu ayyakuna abdalillah, la yastankifal masihu ayyakuna abdalillah walal malaikatul muqarrabun. Nabi Isa alaihi salam tidak sombong, tidak angkuh untuk menjadi hamba Allah. Demikian juga para malaikat yang dekat dengan Allah, mereka sangat dekat dengan Allah dan mereka tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sombong. Di antara yang didoakan oleh malaikat seperti orang yang berinfak, ya, tidaklah setiap pagi hari kecuali malakani yang zilan, ada dua malaikat yang turun dan berdoa kebaikan bagi orang yang berinfak. Allah ma'ati munfikan khalafan, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak gantinya. Dia doakan orang yang berinfak. Malaikat mendoakan orang yang mendoakan saudaranya. Kalau ada seorang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, saudaranya tidak tahu dia doakan, kata malaikat, walaka bimithil, semoga engkau juga mendapatkan seperti apa yang kau mintakan bagi saudara. Bayangkan, kita kalau makanya sebenarnya mengatakan, kalau anda ingin doanya dikabulkan, anda doain orang lain supaya malaikat doakan apa? Anda. Kalau anda doain sama orang, anda enggak beres, malaikat doanya terkabulkan. Maka di antara cara agar doa kita bisa dikabulkan, doain orang lain. Ya Allah mudahkan dia ini, mudahkan kita juga didoakan oleh malaikat. Di antaranya malaikat mendoakan orang-orang yang kalau kita keundang makan, kita undang makan orang, kita didoain oleh malaikat. Makanya di antara doa orang yang diundang makan yang mengatakan wasallat alaikumul malaika, malaikat mendoakan kalian yang mengundang. Bagi yang mengundang didoakan oleh apa? Malaikat dengan kebaikan. Dan banyak dalil-dalil bagaimana para malaikat mendoakan. Ini akhlak yang baik dari malaikat. Sebaliknya, malaikat mendoakan keburukan bagi orang-orang yang buruk. Contoh, malaikat mendoakan keburukan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman di kota Madinah atau melakukan bid'ah di kota Madinah. Kata Nabi SAW, Al-Madinatu haramun. Ya. Sungguhnya Madinah adalah tanah haram.
baina Thawr wa Airin, dari Jabal Thawr sampai Jabal Air. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fihi hadatsan, man ahdatha fihi hadatsan aw awa fiha, man ahdatha fihi hadatsan aw awa fiha muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Barang siapa yang buat kezaliman di kota Madinah, maka baginya laknat Allah dan laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Berarti malaikat mendoakan keburukan bagi orang yang melakukan kezaliman di mana, di kota Madinah, atau bikin bid'ah yang mungkar di kota Madinah. Contoh juga malaikat mendoakan keburukan bagi orang-orang yang mencerca sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi sangat mulia. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan keutamaan para sahabat. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'um bi-ihsan. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, mereka masuk surga. Nah, kalau ada yang maki sahabat, Nabi telah mengingatkan, la tasubu ashabi wa walladhi nafsu muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudahdim wala nasifa. Jangan kalian mencela sahabatku. Kalau salah seorang dari kalian punya emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan, tidak akan sama dengan infak sahabat meskipun cuma sedua genggam gandum atau satu genggam gandum. Kenapa? Karena infak sahabat sangat bernilai di sisi Allah. Ditinjau karena iman mereka yang begitu tinggi tatkala berinfak, dan yang kedua, mereka diinfak di saat Islam membutuhkan infak mereka. Sehingga tidak ada yang bisa menyamai mereka dari sisi infak. Nah, kalau ada orang zaman sekarang punya emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan tidak akan sama dengan infak sahabat cuma dua genggam. Kenapa? Karena jasa para sahabat sangat banyak. Luar biasa pengorbanan mereka jiwa dan raga untuk membela Islam. Kemudian ada orang datang mencela sahabat di akhir zaman, maka Nabi mengatakan, "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain." Barang siapa yang mencaci maki sahabatku, atasnya laknat Allah dan para malaikat dan seluruh manusia. Jadi ada orang-orang buruk didoakan keburukan oleh malaikat. Dan kita ngomong hati-hati. Makanya waktu suaminya Ummu Salamah, Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka Nabi mengatakan, "Innar ruha idza qubidat tabi ahal basar." Sungguhnya ruh kalau keluar dicabut, maka mata akan melihat. Maka fadhajjan nas, orang-orang pun menangis sedih. Maka Nabi ingatkan, ya, la tad'u ala anfusikum. Jangan sampai kalian doakan keburukan untuk diri kalian. Bisa jadi malaikat mengaminkan apa yang kalian apa? Ucapkan. Maka seorang hati-hati kalau bicara, jangan bicara buruk. Khawatir kalau pas malaikat mengaminkan, bahaya. Kemudian juga malaikat mendoakan, yang didoakan keburukan oleh malaikat diantaranya istri yang kurang ajar, yang tidak mau melayani suaminya. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi fa'abat fabata ghadban la'anathul malaikatu la'anathal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, kemudian istrinya menolak tanpa ada alasan yang jelas, ya, gak ada alasan. Sakit juga enggak, lagi pusing juga enggak, stres juga enggak, ya, cuma enggak lagi berhasrat misalnya. Kemudian suaminya marah malam itu, tidur gelisah, marah, bantal tidak bermanfaat, guling tidak bermanfaat, tidur di kasur sama dengan tidur di lantai, enggak ada faedahnya. La'anatul malaika, maka malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Ibu-ibu hati-hati, ibu-ibu. Jangan terlaknat tiap malam. Sudah ngaji pagi-pagi, malamnya dilaknat. Hati-hati. Ini contoh bahwasanya ada orang-orang yang didoakan keburukan oleh apa? Malaikat. Baik. Ini tadi kita sebutkan sifat malaikat secara jasad maupun secara akhlak. Tentunya masih ada banyak, tapi saya tidak bisa sebutkan semuanya. Kemudian, sebelum kita sebutkan tentang ibadah malaikat, sebutkan nama-nama malaikat. Malaikat, nama-namanya secara kelompok, al-malaikah, itu namanya malaikat. Kemudian, ar-rusul,
para utusan. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan rusuluna, para rasul-rasul kami. Namanya apa? Ar-rusul. Namanya juga wa ma ya'lamu jununa rabbik, tidak ada yang mengetahui tentang pasukan Rabbmu. Allah sebutkan juga dengan nama al-junud. Ya. Yauma yaqumul ashhad. Allah juga menamakan malaikat dengan al-ashhad, para pemberi saksi atau para yang menyaksikan. Ini contoh nama-nama malaikat. Ya. Disebut juga nama malaikat adalah zabaniyah, sanaduz zabaniyah. Para penjaga neraka jahanam, kelompok mereka disebut dengan zabaniyah. Disebutkan juga khazanatu jahannam, para penjaga apa, neraka jahannam. Jadi nama-nama mereka banyak. Ini nama-nama mereka secara berkelompok. Adapun nama-nama mereka secara person, di antaranya yang masyhur, paling masyhur adalah siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril punya nama-nama banyak, di antaranya Ar-Ruhul Amin. Di antara namanya Ruhul Kudus. Wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Orang-orang Nasara menamakan malaikat Jibril dengan apa? Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Namanya Jibril. Jibril ini macam-macam. Ada Jibril, Jibril. Banyak. Ada sekitar 10-an Jibril ini namanya. Jibril itu dari Jibr. Jibr artinya hamba. Il artinya Allah. Jadi Jibril artinya Abdullah. Artinya apa? Abdullah. Jibril. Jibril ini malaikat Sayyidul Malaika, pimpinan para malaikat. Pimpinan para malaikat. Jibril alaihissalam. Kemudian di antara nama malaikat adalah Mikail. Kalau Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Ya. Adapun Mikail, Allah sebut, Nabi sebutkan dalam Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Man kana aduwwa lillahi wa malaikati wa rusulihi wa Jibril wa Mikail, fa inna Allah adulil kafir." Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, maka sungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Ini Allah turunkan ayat tentang orang Yahudi yang mereka bermusuhan dengan malaikat Jibril. Orang Yahudi benci sama malaikat Jibril. Ini malaikat masalah, kasih wahyu sama Muhammad. Ini mereka enggak suka. Malaikat ini enggak salah ini. Harus wahyu sama Bani Israel, Nabi terakhir. Tapi ternyata malaikat Jibril kasih wahyu kepada siapa? Nabi Muhammad SAW, orang Arab. Jadi mereka hasud sama malaikat Jibril. Mereka jengkel sama malaikat Jibril. Makanya mereka memusuhi malaikat Jibril. Ya. Ini orang Yahudi ini kurang ajar. Malaikat saja mereka musuhi, apalagi ente. Jadi Jibril, Mikail, Allah sebutkan Mikail. Nabi juga sebutkan dalam doanya, doa iftitah waktu Nabi solat malam, Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfil, fatira samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idhni, innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Jadi antara doa iftitah tatkala apa? Salat malam. Jangan cuma Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya. Itu juga sangat bagus. Maksudnya kita berusaha juga hafal yang lain. Nabi berdoa, ya Rob Jibril, Mikail dan Israfil. Allah sebutkan Mikail di situ. Nabi sebutkan Mikail. Mikail ini apa? Di antara nama malaikat, Mikail tugasnya adalah mengatur hujan dan mengatur awan. Mengatur tumbuhan. Kemudian di antara malaikat yang namanya juga secara person Israfil. Israfil ini, ijma ulama mengatakan Israfil adalah nafikhul qir, nafikhul sur, yang meniup apa namanya sangkakala. Sebenarnya tidak disebutkan dalam hadis yang sahih namanya Israfil, tetapi datang dalam hadis Israfil disebutkan, kata mereka Israfil inilah peniup sangkakala, dan ada ijma dalam hal ini. Israfil peniup sangkakala namanya malaikat apa? Israfil. Kemudian antara datang nama-nama malaikat yang datang dalam dalil yang sahih seperti ya Malik. Malik adalah salah satu penjaga dari penjaga malaikat. Ada yang mengatakan dia adalah pemimpin penjaga neraka. Dia adalah malaikat pemimpin dari para penjaga neraka.
Dalam Al-Quran, wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Para penghuni neraka jahanam waktu disiksa dengan luar biasa, mereka berteriak, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah agar matikan kami. Kami tidak kuat ini. Minta sama Allah agar kami dimatikan. Maka namanya adalah siapa? Malik. Kemudian di antara malaikat yang disebutkan namanya secara khusus adalah Munkar dan Nakir. Kalau idza wudhi al-abdu fi qabrihi atahu malakani aswadani azraqani. Kalau manusia sudah diletakkan di kuburannya, datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Disebut dengan Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir itu suatu yang dimungkarkan, suatu yang aneh, suatu yang menakutkan. Disebut kenapa dimungkar dan nakir? Karena kondisi mereka yang menakutkan. Hitam dan biru, mengerikan. Maka disebut dengan Munkar dan Nakir. Di antara dua malaikat yang disebut namanya. Di antara malaikat disebut namanya adalah Harut dan Marut yang Allah sebut ke dalam Al-Qur'an. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Yang dua malaikat tersebut Allah utus di atas muka bumi untuk menguji manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Mereka mengajarkan ilmu sihir, namun mereka berdua berkata, jangan kalian belajar ilmu sihir dariku. Kalau kalian belajar ilmu sihir dari kami, kalian akan kafir. Tapi Allah uji. Mereka turun, mereka ajar ilmu sihir, sudah diingatkan. Namun banyak orang belajar ilmu sihir akhirnya. Dua malaikat tersebut namanya malaikat apa? Harut dan Marut. Apalagi nama yang malaikat? Ada nama-nama malaikat yang hadisnya tidak ada dalil yang sahih. Contohnya malaikat Ridwan. Kata sebagian orang penjaga surga namanya apa? Malaikat Ridwan. Dan ini tidak ada dalilnya. Contohnya satu lagi, malaikat maut. Malaikat maut namanya Malakul Maut. Namanya Malakul apa? Maut. Malaikat kematian. Malaikat kematian. Adapun namanya Izrail tidak ada dalilnya. Izrail tidak ada apa? Dalilnya. Datang dalam hadis-hadis yang sahih dalam Al-Qur'an disebut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Dan yang akan mencabut nyawa kalian adalah malaikat maut. Allah menamakan dengan apa? Malaikat maut. Dan waktu para nabi didatangi malaikat maut, mereka juga panggil malaikat maut. Jadi namanya malakul maut. Malaikat maut. Adapun nama Israel itu adalah tidak ada dalilnya. Itu di antara nama-nama malaikat. Boleh enggak seorang menamakan anaknya dengan nama malaikat? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namanya malaikat Jibril. Tapi salat subuh enggak pernah datang. Namanya Mikail, mengerikan. Pengatur apa? Hujan tumbuh-tumbuhan Mikail. Kesannya kuat, padahal orangnya lemah misalnya. Apakah boleh menamakan dengan nama-nama malaikat? Ada khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau di antara yang tidak membolehkan Imam Malik. Padahal namanya seperti nama malaikat Malik. Imam Malik termasuk yang tidak suka orang bernama dengan nama apa? Malaikat. Tetapi kata para ulama, Imam Malik namanya Malik bukan ikut malaikat. Tapi manusia memang banyak yang namanya apa? Malik. Sebaiknya antum jangan kasih nama anak antum dengan nama-nama malaikat. Anak pertama Jibril, anak kedua Mikail, anak ketiga apa? Israfil. Anak keempat Israel. Anak kelima Munkar, anak keenam Nakir. Anak ketujuh Harut, anak kedelapan Marut. Harut repot. Sebaiknya enggak usah. Nama yang lain aja. Khilaf di kalangan para ulama. Baik, tadi sebut nama-nama malaikat. Apa yang kita bahas tentang ibadah para malaikat atau tugas para malaikat? Tugas para malaikat. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Setiap malaikat punya tugas, punya kedudukan tersendiri yang telah diketahui. Malaikat ini jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Kata Allah, "Wa ma ya'lamu jududa rabbika illahu."
Dan tidak ada yang tahu pasukan Allah, para malaikat, kecuali Allah yang lebih tahu. Sebagiannya Allah tersebutkan seperti alaiha tis'ata asyar, penjaga neraka jahanam 19. Kata para ulama ini bos-bosnya malaikat. Anak buahnya banyak ya. Makanya waktu dengar Allah bercerita tentang neraka, Allah sebutkan penjaganya 19 orang, maka Abu Jahal menganggap enteng, cuma 19. Lawan, kita banyak, tenang, kita lawan, 19 saja aku bisa lawan. Dia tidak mengingkari malaikat, tapi dia mau lawan, 19 kita lawan. Dia enggak tahu malaikat Jibril disebut dalam riwayat menghancurkan negeri Sodom dengan sayapnya. Dia angkat ke atas, dibalik dengan sayap malaikat apa? Jibril alaihissalam. Tayib. Contoh dalil menunjukkan jumlah malaikat sangat banyak seperti malaikat, jadi dalam ada jumlah malaikat tertentu seperti yang mengangkat arsy Allah adalah berapa malaikat? 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, akan mengangkat arsy Allah pada hari tersebut, pada hari kiamat, 8 malaikat. Ada jumlah-jumlah tertentu. Seperti malaikat yang mencatat sebelah kanan, sebelah kiri, raqibun atid, yaitu sedang mencatat. Catat kebaikan, mencatat apa? Keburukan. 2 jumlahnya. Ada malaikat jumlah sangat banyak seperti kata Nabi SAW tentang malaikat yang menghadirkan neraka jahannam. Kata Nabi SAW, ya, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin. Likulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat kelak akan dihadirkan neraka jahannam, yang neraka jahannam itu ditarik dengan 70.000 tali. Setiap tali, jadi neraka jahannam sudah ada, ditarik, dihadirkan di hadapan manusia. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa jumlah malaikat yang menarik neraka jahannam untuk dihadirkan? 70.000 kali 70.000. Berapa? Coba kalkulator. 49 miliar. Benar. 49 miliar malaikat yang akan menarik neraka jahannam. Terus dalam hadis juga, wa rufi'a li al-baitul ma'mur. Kata Nabi, diperlihatkan kepadaku al-baitul ma'mur. Fa sa'altu Jibril, aku bertanya, apa ini ya Rasulullah? Baitul ma'mur adalah masjid persis hiyala Ka'bah, di atas Ka'bah. Persis di atas Ka'bah. Malaikat masuk situ salat. Adapun mereka tawaf, tidak ada dalilnya. Ada perkataan Ibnu Katsir bahwasanya mereka tawaf, namun dalilnya enggak ada. Yang ada mereka dalam hadis yang sahih, mereka masuk dan salat. Yadkhulu fihi kulla yawmin 70 alfa malakin. Idza kharaju lam yaudu ilaihi akhiru ahdim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Baitul Ma'mur, setiap hari ada 70.000 malaikat salat di situ. Akhiru makanu alaihi. Kalau mereka sudah masuk dalam Baitul Ma'mur, masjid di langit sana, masjidnya para malaikat, setiap hari 70.000 orang, kalau mereka sudah keluar, mereka tidak akan kembali lagi. Berarti setiap hari pasti ada 70.000 malaikat baru yang masuk di Baitul Ma'mur. Nah, sekarang sudah sejak awal malaikat diciptakan sampai sekarang sudah berapa hari? Sudah berapa juta tahun? Sudah berapa? Ada yang mengatakan alam semesta tercipta miliaran tahun sebelumnya, enggak tahu yang benar atau tidak. Tapi intinya sudah berapa tahun kita enggak tahu. Dan setiap tahun 365 hari, setiap hari ada 70.000 malaikat baru yang masuk ke Baitul Ma'mur, salat kemudian keluar. Waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi lihat malaikat, melihat Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Menyandarkan apa pundaknya atau punggungnya di Baitul Ma'mur. Jadi ini menunjukkan jumlah malaikat sangat apa? Sangat banyak. Makanya Nabi pernah berkata, "At-tis sama wa huqalaha anta'id." Kata Nabi SAW, "Ini ara ma la tarawun wa asma'u la ma tasma'un." Sungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak bisa lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak bisa dengar. La ilaha illallah. Kata Nabi SAW, "At-tis sama." Aku mendengar suara krek dari langit. Krek. Kenapa? Bebannya berat. Wa huqalaha anta'id. Kata Nabi, memang pantas bagi bumi, bagi langit untuk
Terdengar suara seperti itu. Atid itu suara seperti kalau orang taruh barang di onta. Onta kan dipikulin barang. Terus barang. Terus barang. Sampai bunyi krek, berarti sudah full. Itu namanya atid. Terdengar suara itu dari langit. Kata Nabi SAW, Mami maudhi'i arba'ati asabi' illa wa fihi malikun wadhi'un jabatahu sajidan lillah. Kecuali setiap empat jengkal ini, empat jari, pasti ada malaikat yang sedang sujud. Langit luasnya kayak apa? Setiap empat jengkal ada malaikat yang apa? Sujud. Berarti jumlahnya sangat-sangat banyak malaikat. Makanya kalau tatkala malam Lailatul Qadar, malaikat banyak turun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar turunlah malaikat-malaikat ke bumi. Banyak, tidak semua, tapi banyak yang turun. Berturun sampai malaikat Jibril juga ikut turun. Sampai malam tersebut dinamakan Lailatul Qadar, di antara makna qadar adalah malam yang sempit, malam yang sesak. Kenapa? Karena banyak malaikat yang turun di bumi. Banyak malaikat. Jadi malaikat jumlahnya sangat banyak. Tidak tahu kita jumlah mereka. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentang jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa tugas mereka? Malaikat memiliki tugas. Pertama, tugas mereka kepada Allah itu beribadah. Mereka beribadah. Ada di antara mereka yang sujud, ada yang ruku, ada yang menjadi utusan. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya beribadah. Tidak ada yang membanggang sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa para malaikat kalau beribadah tidak berhenti-berhenti. Kata Allah, "Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun." Mereka bertasbih kepada Allah siang malam tidak berhentinya dan tidak pernah lelah. Antum zikir pagi petang saja capek. Mereka tidak pernah lelah siang malam mereka bertasbih kepada Allah, kata Allah, la yafturun, tidak pernah lelah. Yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Dalam ayat yang lain, mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam dan mereka tidak pernah bosan. Bayangkan. Kita manusia tidak bisa begitu. Kita baca Quran terus-terus capek. Baca Quran terus-terus ada kebosanan. Nanti perlu jeda baru semangat lagi. Malaikat bertasbih siang malam tidak pernah capek, tidak pernah apa? Bosan. Jadi kalau ente-ente ini tidak beribadah kepada Allah, enggak ada masalah bagi Allah. Banyak makhluk-makhluk Allah yang lain yang beribadah, taat kepada Allah, tidak pernah bosan-bosan, bertasbih, sujud, solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah malaikat. Jadi mereka solat, mereka sujud, mereka ruku, ya. Kemudian mereka bertasbih. Di antaranya mereka berdoa. Tadi sudah kita sebutkan itu di antara ibadah-ibadah para malaikat. Wa nahnu nuqaddisu bihamdika wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sering bertasbih dan kami selalu mensucikan Engkau ya Allah. Kemudian tugas yang lain. Jadi malaikat tidak pernah bermaksiat. Beda dengan jin manusia bisa maksiat. Malaikat tidak ada potensi untuk maksiat, tidak ada. Kemudian tugas yang lain berkaitan, kita bisa bagi dua, tugas berkaitan dengan pengaturan alam semesta, tugas berkaitan dengan manusia. Adapun berkaitan dengan alam semesta, Allah berfirman, wal mudabbirati amra, demi malaikat yang mengatur. Makanya ada malaikat Mikail yang mengatur hujan dan mengatur apa? Tumbuhan. Ada malaikat mengatur awan. Ada yang mengatakan namanya ar-ra'ad. Malaikat pengatur apa? Awan. Ada yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ada juga tadi malaikat gunung. Ada malaikat apa? Gunung. Dalam hadis waktu Nabi disedihkan atau diusir oleh orang-orang Taif, maka datang malaikat gunung. Dia berkata, wahai Muhammad, saya malaikat gunung. La in syi'ta la utbiqanna alaihim akhshabain. Kalau kau mau, saya akan angkat dua gunung ini, saya timpakan kepada mereka. Malaikat apa? Gunung. Ini malaikat mengatur alam semesta.
tumbuhan, hujan turun, awan kemana, ya, proses alam semesta, semuanya ada malaikat yang atur. Kata Ibnu Qayyim, semua proses alam semesta ada malaikat yang apa? Mengatur. Jumlahnya sangat banyak. Adapun tugas berikutnya berkaitan antara malaikat dengan manusia. Banyak tugas malaikat berkaitan dengan manusia, di antara menjaga manusia. Kata Allah, lahu muaqibatu min baini yadihi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat muaqibat bergantian menjaga manusia depan dan belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilu alaikum hafazah, kami kirimkan kepada engkau, kepada kalian, kata Allah, hafazah, malaikat-malaikat para penjaga. Kemudian di antara tugas para malaikat mencatat amal para hamba. Ini tugas yang paling utama. Sebelah kanan, sebelah kiri, raqibun atid, mencatat amalan para hamba. Semua mayal fidu min qaulin, tidak ada ucapan yang terucapkan kecuali dicatat. Tidak ada lirikan mata kecuali dicatat oleh malaikat. Tidak ada status yang ditulis kecuali dicatat oleh malaikat. Tidak ada komentar yang dikomentari kecuali dicatat oleh malaikat. Semuanya dicatat oleh malaikat. Tidak ada langkah kaki kecuali dicatat oleh malaikat. Tidak ada sesuatu yang didengar kecuali dicatat oleh malaikat. Sampai malaikat juga mencatat isi hati manusia yang berkaitan dengan kebaikan atau keburukan. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, wa idza hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilah. Kalau ada seorang hamba punya niat baik namun dia tidak mengamalkan, tetap dicatat sebagai suatu kebajikan. Nah, antum kalau ikhlas, malaikat catat. Antum kalau ria, antum kalau sombong, antum kalau angku, antum kalau suudzon, antum kalau hasad, dengki, dicatat juga oleh malaikat. Semua dicatat. Dan semua dicatat besar maupun kecil. Makanya Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa melakukan kebajikan sebesar dzarrah, sekecil apapun, dia akan lihat. Artinya dicatat oleh malaikat. Catat sekecil apapun. Tabassumu ka fi waji akhika shadaqah. Engkau tersenyum, dicatat oleh malaikat. Senyum kepada saudara adalah sedekah. Dicatat. Kebaikan sekecil apapun dicatat, keburukan sekecil apapun dicatat. Makanya tatkala di hari kiamat kelak, orang-orang mujrimin berkata, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajidu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Mereka pada hari kiamat dibuka catatan amal mereka. Ini apa semua buku ini? Semua dicatat. Besar kecil semua dicatat. Saking kecil-kecil pun dicatat. Semua filenya tercatat. Tidak ada yang terkurang. Datanya sedikit pun enggak ada. Semuanya tercatat. Itu catatan malaikat. Semua secara detail dan sekecil apapun tercatat. Ini tugas malaikat mencatat. Kemudian di antara tugas malaikat misalnya mencabut nyawa, tugas malaikat maut. Khilaf malaikat maut, ada berapa malaikat? Ada berapa person? Ada yang mengatakan satu person, anak buahnya banyak. Karena manusia jumlahnya banyak. Kebanyakan malahnya. Untuk nyabut nyawa banyak segitu, gimana caranya? Ada yang mengatakan malaikat maut satu, anak buahnya apa? Banyak. Ada yang mengatakan cukup satu malaikat. Sebagaimana perkataan sebagian sahabat, malaikat maut menghadapi manusia seperti banyak makanan di atas meja, dia tinggal milih mana yang mau dia makan. Mudah. Mungkin dia lihat semuanya ceret. Cing, 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 cing. Langsung cabutnya semua. Mudah bagi malaikat maut. Wallah alam bisab, yang penting ada namanya malaikat maut, tugasnya mencabut apa nyawa? Manusia. Berapa jumlahnya Allah alam bisab. Ada namanya malaikat Israfil, tugasnya meniup sangka kala. Untuk menghidupkan lagi manusia, mematikan dan menghidupkan tatkala tiupan sangkakala yang kedua. Dan kita harus yakin malaikat-malaikat itu ada. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekilas tentang para malaikat. Kita beriman kepada malaikat, bahkan ini rukun iman yang kedua. Ya. Dan di antara faedah kita mengingat beriman kepada para malaikat, maka di antara kata para ulama, kita semakin bertakwa karena kita tahu ada yang mencatat, ada yang mengawasi. Kita husnudzan kepada Allah, Allah menjaga kita, bahkan Allah kirim malaikat untuk menjaga hambanya. Ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian di antara iman kepada malaikat, di antara juga kita berusaha meninggalkan perkara yang tidak disuka oleh malaikat. Malaikat misalnya tidak suka rumah fihi kalbun wala jaras. Kalau ada anjing, ada lonceng, malaikat tidak mau masuk, tidak mau menemani. Al-malaikatu la tashab rufqatan fihi kalbun fiha kalbun wala jaras. Jangan, malaikat tidak suka. Karena malaikat tidak suka juga, kalau kita kiaskan, tidak suka dengan musik-musik kalau ada di rumah. Kalau bel aja yang selalu berbunyi, malaikat tidak suka. Apalagi apa? Musik-musik. Beda deh kalau bel sekali tet, tet, itu gak apa-apa. Disebut bel yang selalu berbunyi tidak berhenti, yang diletakkan di hewan, yang bunyinya tidak berhenti-berhenti. Zaman Nabi sudah juga sudah ada pandai besi. Yang mukul-mukul besi, teng, teng, tapi tidak mengapa. Yang dilarang kalau terus-menerus tidak berhenti. Malaikat tidak suka. Jadi kalau cuma bel buat HP misalnya sesekali, ada keperluan tidak ada masalah. Bel rumah tidak ada masalah. Atau kalau bel pakai suara burung. Pet. Sekarang kan bel macam-macam ya. Dulu ada saya punya kerabat, dia nggak punya bel tapi ada burung taruh di depan. Kalau orang datang bunyi dia, teko mane gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kemudian apa? Kalau kita ke masjid jangan makan yang baunya tajam. Seperti basal, thum. Nabi tidak suka orang yang ke masjid makan bawang putih, bawang merah kemudian ke masjid. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Sungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Terus salat nanti mulut bau. Waladhdallin amin. Kanan kiri terganggu. Malaikat juga terganggu. Makanya enggak usah. Nanti mulut bau habis makan bawang sama mending sikat gigi dulu atau diapain kasih apa baru ke masjid. Karena mengganggu, malaikat terganggu, orang juga terganggu. Apakah dikiaskan dengan pete? Rokok ini. Sebagian ulama mengkiaskan. Rokok juga begitu karena bau busuk, pete juga demikian baunya apa? Busuk. Apalagi sabu-sabu baunya sangat tidak enak. Baunya tidak enak, rokok masih mending. Sabu-sabu tuh saya paling tidak suka baunya. Saya baru tahu waktu waktu ke Amsterdam lewat di tengah-tengah kota bau tidak enak. Saya bilang ini bau apa ini? Sering setiap saya lewat kota ada bau tidak enak. Kata teman-teman, Ustaz itu sabu-sabu. Oh, begini baunya. Kasihan. Tidak enak. Jadi mereka sabu-sabu dalam bangunan, kita di luar cium. Bau paling tidak enak, lebih tidak enak daripada apa? Rokok. Sabu-sabu. Intinya sebenarnya lama mengkiaskan seperti itu ya. Jadi bau yang tidak enak jangan kita makan kemudian kita sholat ya. Ini diantara contohnya juga kita berusaha bersaf seperti malaikat. Kata Nabi, ala tasufuna kama tasuful malaikah. Kenapa kalian tidak bersaf seperti safnya malaikat? Saya bertanya, kaifa tasuful malaika? Ya Rasulullah, bagaimana malaikat menyusun saf? Malaikat susufnya, safnya mereka dipenuhin dan dirapikan. Kata Nabi SAW. Apa di? Rapi, rapat. Rapat. Kemudian kita tahu malaikat yusalluna ala asufuful awal atau safil awal. Malaikat bersolawat kepada mendoakan orang yang di saf pertama. Jadi seorang semangat untuk berada di saf pertama, didoakan oleh apa? Malaikat. Malaikat mendoakan orang yang pergi ke masjid menunggu sholat berikutnya. Malaikat mendoakan orang tersebut. Nah, kalau kita tahu tentang iman beri malaikat ini membuat kita semangat untuk beribadah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, demikian saja para hadirin dan hadirat, sedikit yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
apakah selain malaikat adakah yang namanya rijalul ghaib? Apa rijalul ghaib? Enggak ada. Apakah Nabi Khidir? Ini kadang mengajar kesyirikan. Ya. Orang di tengah kesulitan kemudian manggil, ya rijalul ghaib, wahai orang-orang laki-laki yang ghaib. Dari mana? Minta sama siapa? Enggak ada orang. Apakah Nabi Khidir masih hidup? Pendapat yang benar Nabi Khidir, Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Di pendapat Imam Bukhari, dan pendapat Ibnu Jauzi, pendapat banyak ulama. Kenapa? Karena tidak ada orang yang Allah abadikan. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Allah tidak pernah menjadikan orang yang abadi sebelum engkau wahai Muhammad. Semuanya tidak ada yang abadi. Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Apalagi dalam hadis Sahih Bukhari kata Nabi, "Ma min nafsin manfusah." Tidak ada satu jiwa pun yang masih hidup sekarang di atas muka bumi kecuali 100 tahun sudah tidak hidup lagi. Seandainya kata para ulama, seandainya Nabi Khidir hidup di zaman Nabi, 100 tahun setelah Nabi meninggal dia sudah tidak ada lagi. Karena Nabi mengatakan tidak ada satu jiwa pun yang hidup kecuali 100 tahun lagi akan apa? Meninggal dunia di atas muka bumi ini. Dan Nabi Khidir yang benar dia sudah meninggal dunia. Kalau dia masih hidup, ngapain di zaman Nabi dia sembunyi-sembunyi tidak ketemu dengan Nabi? Ya, faham? Bahkan padahal Allah telah mengambil janji kepada para nabi, latansurannahu. Kalian kalau ketemu Nabi Muhammad harus tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Khidir masih hidup, tidak pernah muncul bertemu dengan Nabi Muhammad, apa faedahnya? Terus sembunyi-sembunyi terus juga apa bedanya? Terus orang sekarang dalam kondisi setengah mati, kenapa tidak keluar mengarahkan kita? Paham? Begini loh, harusnya begini, begini. Kasih pengajian, kayak enggak ada. Terus sembunyi-sembunyi, ngapain? Saya kemarin ketemu orang, saya ngisi di Medan, terus ada seorang cerita. Ustaz, kita pernah kumpul dulu, orang-orang besar. Disebutkanlah beberapa orang-orang besar-besar. Kami ingin ketemu Nabi Khidir. Oh, iya. Ketemu, iya. Kami datang di suatu tempat, kumpul semua. Yang ketemu hanya tokoh-tokoh besar lah pokoknya. Orang-orang besar. Saya juga besar ya. Kemudian waktu tibanya Nabi Khidir, lampu dimatikan. Tegang juga Nabi Khidir. Ketemu Nabi Muhammad aja enggak begitu. Ini bagaimana tegang-tegang begitu. Lampu dimatikan, setelah kami nunggu tiba-tiba ada cahaya dari atas. Cahaya itu, Masya Allah. Nabi Khidir apa alien ini? Terus, akhirnya kita lihat cahaya, Ustaz, kaget. Kalian bertemu? Iya, satu-satu masuk. Satu atau dua orang, enggak boleh semuanya. Dua orang masuk. Sampai situ, Nabi Khidir tanya, apa yang kalian inginkan? Subhanallah. Nabi Khidir bisa bahasa Indonesia. Nabi SAW saja nama Ibrani enggak tahu. Nabi suruh siapa namanya sahabat Zaid bin Sabit untuk belajar. Nabi Khidir mau apa? Minta apa? Bahaya seperti ini. Sekolah lagi. Hilang lagi cahayanya. Nabi Khidir pulang. Mungkin ada pesawat di atas. Jadi yang benar Nabi Khidir sudah tidak ada. Ada ulama pendapat, ya ada, tapi pendapat tidak kuat. Pendapat tidak kuat. Akhirnya menimbulkan banyak khurafat-khurafat. Orang datang, guru saya punya zikir khusus. Zikirnya gimana? Gini-gini, dari mana yang tidak dapat? Nabi Khidir ngajar sama saya. Ya repot. Bid'ah-bid'ah muncul, yang ngajar siapa Nabi? Khidir. Nanti Nabi Khidir ngajar sholat tertentu, dia lakukan. Sekarang saya tanya sama ente. Kalau seorang ketemu Nabi, dia masih bisa tahu itu Nabi atau tidak. Caranya bagaimana? Dia harus pelajari sifat syama'il Muhammadiyah. Bagaimana sifat Nabi? Bagaimana janggutnya? Bagaimana dadanya? Bagaimana tangannya? Bagaimana wajahnya? Disebutin dalam hadis-hadis Nabi. Nah, kalau ada orang ngaku jadi Nabi, dalam mimpi ketemu Nabi, ternyata tidak sesuai dengan sifat Nabi, maka itu bukan Nabi. Contoh seperti orang ketemu melihat Nabi dalam mimpi, ternyata Nabi tersebut tidak berjenggot sama sekali. Nah, ini bukan Nabi berarti. Karena Nabi apa? Berjenggot. Sekarang Nabi Khidir, mana sifat-sifatnya? Ente tahu enggak bisa pastikan ente ketemu Nabi Khidir? Jangan-jangan orang majnun. Datang itu mana Nabi Khidir? Apa barometer anda untuk tahu ini Nabi Khidir atau bukan? Kan enggak ada barometernya. Paham? Kalaupun dia ada maksud saya.
Kalaupun dia ada, apalagi dia sudah enggak ada. Nah, barometer Anda bisa menyakiti Nabi Khadir dari mana? Dia bisa bahasa Indonesia. Ini gimana? Apalagi bisa bahasa Indonesia, apalagi bertemunya pakai gelap-gelap begitu, dari mana seperti ini? Jadi yang benar Nabi Khadir sudah tidak ada. Mohon penjelasan untuk malaikat yang berdoa untuk orang hadir di majelis ilmu. Ya, malaikat mendoakan orang majelis ilmu. Malaikat hadir di majelis ilmu. Malaikat menyampaikan salawat kepada Nabi SAW, bagi orang yang bersalawat kepada Nabi. Apa hukumnya mengatakan kamu baik sekali seperti malaikat? Ya, enggak mungkin seperti malaikat. Kita ini banyak maksiat. Malaikat tidak pernah apa? Bermaksiat. Malaikat tidak pernah letih dalam beribadah. Ya mungkin seperti itu tidak mesti harus 100%. Tapi sebaiknya enggak usah lah hindari seperti ini. Yeah. Nanti orang, masa? Jadi ujub dia. Enggak usah lah ujub orang berlebihan. Kamu seperti malaikat, kamu baik seperti Nabi, ngapain seperti itu? Masing-masing tahu kekurangannya masing-masing. Apakah Yahudi itu sebuah etnis? Yahudi itu suku. Namun disebutkan sebagai suatu agama karena mereka punya agama tersendiri. Tapi sebenarnya suku, makanya Allah terkadang panggil Yahudi, terkadang Allah panggil Bani Israel. Asal-muasalnya panjang Yahudi, namanya kenapa disebut Yahudi. Bagaimana senyum adalah sunnah, bagaimana senyum kepada wanita? Ya kalau senyum sama ibu-ibu, sama mbah-mbah, enggak apa-apa insya Allah. Kalau senyum sama gadis, so itu repot. Senyum secara umum boleh, tapi kalau lagi bertemu berdua, pet. Itu repot. Kalau rame-rame kita senyum enggak ada masalah, Indonesia ramah. Kita ibu, salam Bu, enggak biasa. Enggak usah pikir macam-macam juga ya. Tapi kalau pas berdua itu agak kadang-kadang stromnya kuat. Jalan tetet kemudian balikan. Wah, repot itu. Itu repot. Insyaallah kalau sama ibu-ibu sama mbah-mbah enggak apa-apa. Ya. Kalau sama janda lihat, janda tua apa janda muda. Ustaz, tadi dijelaskan jumlah malaikat banyak sekali. Namun kenapa banyak perang terjadi di negeri lain? Kenapa malaikat membiarkan malaikat? Semuanya ya ikhwan. Dunia ini hidup ujian. Kalau kirim malaikat Jibril hancurin gampang. Amerika sekali hancur malaikat Jibril, tapi tidak ada ujian dalam kehidupan ini. Kenapa dalam perang terkadang orang Islam kalah? Memang kalau orang Islam selalu menang terus, semua orang nanti masuk Islam. Paham? Tidak ada nilai ujiannya hilang. Makanya orang Islam terkadang menang, terkadang apa? Kalah. Sehingga nilai ujian tetap ada di atas muka bumi ini sampai kapanpun. Kalau semua orang Islam pasti kaya, ya semua orang akan masuk Islam. Ustaz, kenapa orang Islam miskin, orang kafir kaya-kaya? Coba kalau orang semua Islam kaya semuanya. Orang kafir semuanya masuk Islam nanti. Setiap kafir miskin. Masuk Islam. Paham? Nilai ujian hilang kalau begitu. Dunia ini ujian. Paham? Antum yang nasibnya miskin, sabar. Tapi demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.